Pernah kami merasakan menjadi manusia yang hanya memikirkan diri sendiri. Kesenangan diri adalah hal mutlak, tak peduli kepentingan orang lain. Apapun yang dilakukan, yang penting diri ini bahagia, senang, dan gembira, walaupun harus merugikan atau mengesampingkan orang lain. Hingga suatu saat kami sadar bahwa hidup ini bukan hanya tentang diri sendiri, bukan hanya mencari kesenangan pribadi. Ternyata membuat orang lain tersenyum dan bahagia jauh lebih membuat diri ini bahagia, terlebih pada orang-orang yang terkena musibah. Rasa yang muncul saat membuat orang yang terkena musibah tersenyum tak terbayarkan oleh apapun. Kami percaya bahwa semua hal di dunia ini memiliki batas. Seperti siang yang terbatasi malam, seperti panas yang terbatasi hujan, seperti usia yang terbatasi umur. Saat ini, apapun yang kami lakukan atas nama kemanusiaan, tak peduli seberapa jauh pencapaiannya nanti, tak peduli seberapa besar hasil yang didapatkan, kami berupaya untuk tetap melakukannya. Kewajiban manusia hanya berusaha, bukan menentukan hasil. Gagal bukan satu atau dua kali kami alami, bahkan sering. Namun kami yakin, setelah kesempatan gagal itu habis, maka waktunya keberhasilan akan tiba. Kami akan mencoba untuk selalu berupaya, mempersembahkan pengabdian kami untuk umat. Walaupun tidak sedikit yang mencibir, menghalau, dan tak mendukung. Semoga kita semua kelak digolongkan sebagai orang-orang yang beruntung, bukan digolongkan menjadi orang-orang yang merugi. Doa orang tua kami, doa teman-teman dan sahabat kami, dan dukungan handai tolan membuat kami semakin semangat untuk tetap melanjutkan misi kemanusiaan, apapun bentuknya. Terima kasih sebesar-besarnya kami sampaikan untuk semua orang yang mendukung kami. Mari bersama kita berupaya menjadi orang yang berguna dan bermanfaat bagi orang lain. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan hidayah pada setiap aktivitas kita.
pas itu, ini ngerti itu.